Panus ampun, gue ngeliatnya bisa sengit sama Panus kayak gini. Yo, next, balik lagi di channel paling berfaedah Sabi SKI. Di video ini, ayo kita, gue mau arena tapi dengan sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Ini sangat menyenangkan sekali. Ayo kita lihat, kita ke arena. Iya, ini masih ayam sayur sih, tapi karena gue sudah tidak sabar bikin konten ini. Kalau kalian mau ngeliat gue di arena bukan ayam sayur yang grand ke atas, kalian lihat aja di kartu di atas, ini di atas kepala gue. Sekarang kita di ayam sayur dulu, tapi itemnya amat sangat spesial. Mari kita lihat. Ini hero arena gua, ini yang 5 ini. Lihat. Ini item terbaik terbapak moyang untuk PvP, player versus player alias arena. Ini Dragon Book dan ini shield, bukan shield, armor terbaik untuk PvP. Sekali lagi, player versus player alias arena. Mode paling menyenangkan, mode terbaik, mode paling enggak hoki-hokian, mode paling pakai skill. Pokoknya mode paling asik, teradil, terbaik, teradil. Bro. Memang 7X arenanya terutamanya mode paling menyenangkan. Dilihat semua, lihat tim arena gua. Lihat semuanya. Buduh. Semua punya item paling bapak moyang. Rin, Tara tadi udah lihat, Yeonhee, speed, counter, HP. Yang pasti dragon semua. Juga bukan dragon yang kaleng-kaleng, ini dragon bapak moyang. Gila, lu lihat dah. Waduh, bengis gak lu? Waduh, speed juga. Ini kalau pasang lethal juga percuma. Ini semua kalau dragonnya lethal juga percuma. Ini item paling bapak moyang ada speed. Kalau mau dapetin, cara dapetin ini semua ada lagi videonya, kalian bisa lihat di situ. Terus lihatlah item lengkapnya. Kita mulai dari Tara ya. Ini nggak usah gue sebutkan lagi, lo udah tahu lah kalian. Speed. Ini apa tuh? Isabel Vigor. Ini jewelnya, Damage Break-nya, Rain-nya, mantep ya. Gila ini. Aduh, ngeliatnya tuh kayak buku. Terus tapi gini gitu. Aduh, bengis. Ini Rain gue udah pasti bisa counter lah. Udah dibantu Yonchi, dibantu ini ya, dibantu shield 40%, sama Yo ini 30%, sama Yonchi 30% lagi. Kalau nggak counter sih gila. Ini udah item paling bagus di 7X nih. Weapon sama armor udah paling bagus semuanya. Weapon terbaik. Lihat nih. Beuh, bapak moyang gak tuh. Beuh. Kotret sih semua orang bisa ya. Tapi kalau punya item-item ini gak semua orang bisa. Bisa, semua orang bisa. Tapi butuh waktu atau butuh uang untuk gesek ya. Ini masih ada gak package-nya nih. Coba gue lihat dulu ya. Package buat gesek speed. Gesek speed yang sepir. Mana ya? Ah, masih ada ternyata. Ini dikasih shield doang. Ini, nah ini dia. Harganya 690.000 alias 700.000. Jadi gua punya sekitar ID gua ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 4 kali 20 dikali 700.000. Berarti ID gua seharga 14 juta ya? Iya, 14 juta boy. Gila, tapi enggak sih hitung-hitungan, enggak begitu sih. Itu terlalu hitungan simple minded. Gila, ini gila, lu lihat ID 14 juta. ID 14 juta, kalau kalah item-itemnya, kalau kalah sih wah. Ini udah item terbaik, weapon sama armor terbaik. Kalau kalah sih gila, kalau kalah nih, gua potong nih. Nih. Gue potong kuku, maksudnya potong kuku ya. Ayo kita mulai, ini masih ayam sayur loh. Kok kalah sih, keterlaluan, gila loh. Sakit loh kok kalah loh. Masterinya udah bener semua. Awas saya kok kalah nih. Sumpah, gue potong nih kuku ya. Gue pengen uninstall kok kalah di arena segi, gue uninstall sumpah. Ayo, bismillah. Gak usah bismillah nih, lo udah pasti menang ya. Ayo, ID 14 juta cuy. Gila gak loh.
lawannya 3820 Batory, tiu, tepok, tiu, tepok, gila 70% tapi mukulnya 1, 2, mukul 4 kali cuma 1 yang masuk, itu 70% chance aksesoris, gila, game terbaik, game teradil, game tidak penuh misteri, game yang sangat buka-bukaan pada playernya, tiu, tepok, nice, ini skill yang gua tunggu-tunggu. Suffocation, pecah, langsung sembuhin, gila. Game yang sangat luar biasa, game yang sangat adil. Arena PvP sangat menyenangkan sekali. Buset, sakit banget kalau gue tiung, tepok. Aduh, mati kok. Untung. Ih, udah berubah lu. Mantep nih. Hirkes, Magica, Pure, Aqua. Mantep nih. Kena lo suffocation lagi. Baru berubah langsung disiksa. Ouch, ouch. Ouch, ouch, ouch. Tiu, tepok. Nice. Kasian banget, kalau gue gak sempet ngapa-ngapain. Aduh, gila, disiksa lu sih itu. Wah, kok kalah sih, sumpah potong kuku gue. Aduh, kalah ini, kalah sih. Gila, paling selatan 0. Ih, game gila, bener, ampun gue. Game sakit. Tolonglah, tolong. Tara, tolong, tolong. Tiu, tepok. Tara, tolong, tolong. Udah. Game terbaik, game terbaik. Ampun dah gua dah. Your true foe. Kaplok, 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 kaplok. Nice, callnya mati. Mati juga Turin. Game terbaik. Nggak ngerti gua logiknya di game dah. Bener-bener. Sumpah. Gila lu, kalau udah pakai item terbaik masih kalah sih. Aduh, potong kuku gua asli dah. Mati nih Batory, harusnya ya, harusnya mati. Dus, cup cup cup. Nice. Kayaknya Yonhee gua bakal cepat mati. Untung tebal, untung itu gunanya. Shield terbaik di game ini, itu guna armor terbaik di game ini. Tiu, tepok. Sakit ya. Itu gunanya weapon terbaik di game ini. Sama untuk speed ya. Supaya kalian nge-skill duluan. Nah kan speed sekarang. Tapi masih ketolong, masih gak mati-mati Yonhee. Itu sekali lagi gunanya armor terbaik di game ini. Di game terbaik, game teradil. Game tidak mengadakan hoki-hokian. Tiu, tepok. Iya. Ujung-ujungnya lu mau. Kita lihat itemnya si Raffi Alamin. Item terbaik versus itemnya dia apa, gua nggak tahu. Kita lihat aja itemnya apa, tapi ini sengit loh. Satu lawan satu, panus ujung-ujungnya. Berarti itemnya harusnya ya, kan ini sengit nih. Ini pertandingan sengit nih, gua hampir kalah nih. Harusnya itemnya sih juga item bagus ya. ID 14 juta, kalah sama, aduh. ID 14 juta sengit sama ID, ini gua nggak tahu, nanti kita cek. Raffi Alamin. Ini gue pasti menang sih, cuma sengit, jadi satu lawan satu jadi gini. Srok. Ya, lama-lamain aja. Ini Before the Sword of Honor sih. Jep, ini paling pakai HP nih. Jelek, harus pakai HP, mending lu pake, kalau nggak counter, bro. Counter, srok. Ayo kita lihat Raffi Alamin, ini pertandingan sengit. Pasti dia punya weapon dan armor yang terbaik juga. Karena sengit sama gua. Ayo kita lihat Raffi Alamin. Ya ampun, item kayak gini bisa sengit, malu gua. Gila, JW belum awaken. Oh, ini sih bagus nih. Ini item. Jadi ID dia harga 700.000, 1,4 juta. Ini kota sih bengis ya. Kota bengis loh. Panus, ampun. Gua ngeliatnya bisa sengit sama panus kayak gini. Ampun gua sama game terbaik. Aduh. Gila loh. Gila bisa dengan item-item gak seimbang sama gua, tapi bisa hampir mengimbangi arena gua. Gila, bener-bener game terbaik, game teradil.
percuma lu belajar. Jadi ID 14 juta sengit sama ID 1,4 juta harganya. Game terbaik, bener-bener. Ayo lanjut lagi. Sampai kalah gue potong buku. Mau kalah gue push up. Gue push up 50 kali ya. Langsung nih, ini kalau kalah langsung gue kamerain nih. Game terbaik, game terbaik. Tiung, tepok 50 kali ya push up. Ingat tuh. You fail on my tactics. Gila, lihat lethalnya nol ya. Lethalnya nol. Nol lethal, Palanus. Kenapa lu bisa nge-skill mulu? Jangan mentang-mentang lu commander, lu menyalai aturan gitu. Aduh, game bener-bener game terbaik. Ya. Jep. Siapa tuh, Blade? Oh, Tara. Lethal tinggi, tapi bisa gak ke Tara. Nih, kena paralis semua nih. Ini game yang salah ajaib. Kayaknya code gue kena nih, code gue gak ada paralysis resist. Oh, untung gak. Ada Adila juga. Nice. Cue. Plok. Buset, sakit banget. Code gue sakit banget. I will be waiting for your pretty blood. Gue bakal menunggu darah cantik lu. Dasar datori nyamuk. Doyan darah. Tiung, tepok. Nice. Kok gue ngomong nice, ini skill gak ada apa-apanya sih. Cuma awal ketika udah skill konvensional itu. Ini gue harap cold aja ya mas. Tiu, yang awaken maksudnya. Mati tuh si panusnya mati. Tolong cold, tolong. Nice. Kenapa? Gak kena panus, sayang sekali. Tiu. Pecah Yonhi mati. Dikit lagi. Tolong, aduh. Habis ini si panus kampret lagi yang nge-skill pas. Tiu, tepok, nice, Yoni mati. Pasti Yoni gue tebel banget nih, karena udah pakai armor terbaik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lu punya Dragon Spear ya, sesakit apapun lu damage yang masuk cuma 20% dari HP-nya. Kalau kayak tipe-tipe Rin, Counter, Rin, Batori, Palanus, itu kan ada max sampai exit deh. Emang aneh bener itu fitur. Tapi kalau nggak ada fitur itu max sampai exit, arena bakal nggak seru sih, karena bas mati gitu. Jadi menang speed ya menang pasti. Kalau ini kan belum tentu ya. Tiung, tepok. Tapi kalau ini pasti menang lah. Ini gue udah pakai item terbaik loh. ID gue harga 14 juta loh. Kok kalah sih? Bener gue potong kuku dah di arena segini mah. Tiung, tepok. Mamam nih. Mati gak tuh si manusia harus mati. Let's go, cep. Aduh, dikit lagi panus. Nggak pecah sih, kalau pecah mati. Lihat nih armor terbaik tuh, lu lihat Yonhi gue nahan kan? Itu guna armor terbaik, boy. Nah, mati nih. Nih, weapon terbaik. Pecah mati tuh panus mati, pecah cepet. Udah gue duga. Weapon terbaik itu gue. Weapon terbaik, dadar. Itu udah weapon terbaik, boy. Ini gak sengit, ini cukup baik menang. Kaget tadi emosi gue. Asada 23, Asada 23. Mari kita lihat. Kostum udah lu banyakin. Lu liat ID, hero gue gak ada yang berkostum ya. Yang penting tuh, biar gak berkostum tapi isinya yang penting. Isinya ngalahin kostum lu. Isinya tuh 14 juta, gila. Lu bayangin aja. Kan ada 20 tuh, 20 item max. Satu item max dijualan tadi 690.000 ya. Kita anggap aja 700.000. 20 dikali 700.000 sama banget 14 juta. Gitu hitungnya. Ini gue cuma bercanda, gue gak serius ya. Gak segitu harganya. Ini kita bisa dapat secara gratis. Cep. Gila, gak kena Yonhi. Nice. Pinter banget. Aduh sayang tuh si itu masih di shield. Tapi gak apa-apa ya. Ouch, kasih. Waduh, jangan kena si itu, gue kasihan. Jangan kena Tara gue. Baru mau berubah, kejam banget. Ya gak apa-apa sih. Yang penting Tara udah nge-skill sih. Itu udah ngurangin darah mereka banyak banget ya. Telat Rin, dia udah keburu waken. Lagian lu kan letan lo. Kenapa gak cold yang nge-skill? Aduh, game sakit. 3 lawan 5 maksud. Kita lihat ya, gunanya item terbaik. 3. Lu lihat musuh enggak ada resist, enggak ada keseret-keseretnya ya.
PT Jeyo. Lu lihat terus itunya nggak ada Karma, nggak ada Knox, nggak ada Kirill. Formasinya ini apa nih namanya? Debuff Resist, tapi bisa kena. Debuff Resist sering gua 70%. Ini bener-bener aneh-aneh banget, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti sampai di game kenapa sih gitu. Why? Sistemnya apaan sih gitu loh. Sistem debuffnya gimana sih? Aneh banget sumpah. Iya. Ini kayak kena poison gawat nih. Si Panus gun tiu tepok. Tong-tong si itu tuh. Ya, lumayan lah ini. Gua harus bunuh si Batory. Tapi ini aman, harusnya enggak kena poison. Karena Batory udah pasti mati abis ini. Antara kena counter atau skill pasti mati. Tiu tepok. Di buff resist 75% si Ringo kena, lu kena electrify lu gila. Dari yang 0 di buff cast rate lu. Hitung-hitungannya, aduh, kayak orang dalam yang tahu ya. The Wrath of Dragonfall. Counter. Tiu, tepok. Panus 48. Panus gue udah 50, pakai weapon terbaik lagi. Pakai armor terbaik lagi. Yogi gue selamat kayaknya. Ini gunanya armor terbaik. Baru dikit lagi, selamat lu, selamat lu. Gila lu, yang itu gunanya armor terbaik, gengs. Ya elah, ya gak apa-apa sih. Gak pasti menang ini. Speed, tech, speed, tolong. Ya, yang di gua wasalam. Tapi gak apa-apa lah. Emang udah takdirnya. Sengit lagi, panus-panus ujung-ujungnya. Kita lihat, pasti dia juga item terbaik. Srok. Srok. Sjep. Jump, jump, jump. Nggak mungkin gua kalah lah panusnya lagi lalu. Gua udah pakai weapon dan armor terbaik boy. You fail my attack glee. Pasti lu bukan weapon terbaik. Just, speed, speed attack. Just, kita lihat itemnya Asada. Ini sengit ya ujungnya panus loh, panus lagi. Asada. Buset, ini lumayan sih. Gue saranin yang gak punya item terbaik pakai ini dulu sih. Ini orang lumayan loh, cuman ininya aja gak guna di buff res. Duh, ini orang, wah. Oh, gue gak malu sih, gue gak malu. Gak malu-malu amat. Wah, ini orang niat nih, orang bakal jago suatu hari nanti. Asada 23, niat nih. Ya harusnya item segini lu bisa ungu. Ini kenapa merah semua ya? Apalagi menstruasi merah semua. Ini bisa ungu nih ID kayak gini. Wah ini gue salut sama dia sih. Ini bulletnya sungguh-sungguh, bullet ID sungguh-sungguh. Mantep nih Asada 23 nih. Gila nih, bener mantep. Pasti jago tuh suatu hari. Ayo lanjut. Gue gak malu kalah sama ID kayak gitu. Itu ID yang niat, niat, bulletnya niat. Tiu, tepok. Tiu, tepok. Nice. Everything will be peaceful forever. Push, push, push. Cepret. Tiu, tepok. Nice. Wih, panus letal, letal basic itu soalnya tinggi ya. Aneh banget nih gamenya. Setiap hero tuh kayak ada letal basicnya gitu. Mati tuh panus. Gila. Item terbaik lo, cold dengan item terbaik gimana lo? Cep cep cep, ayo berubah, Henshin, tiung, tepok, transformation, ngegas banget, pure aqua, ngegas banget gila, nice, kena racun, suffocation, cep cep cep, tiu tepok. Nice. Si Aqua. Tung ting 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 ting. Tung cep cep cep. Sepit sepit. Tiu tepok. Sepit bos. Yang udah mau mati tuh kena urusan suffocation dong. Nice, mati yang. Ciu. Cep cep cep.
Rata hunting gigi. Serot. Astaga, kot gue. Tiung, tepok. Nice. It's end of nightmare. Wow. Jump. Ih, gila, nice banget. Defeat. You're too firm. Jump. Udah mau mati tuh kot. Si Batory. I end it now. Jump. Goodbye, sayonara. Dilihat dari speednya si Arum 11 ini kayaknya lumayan sih. Habis itu gue ngintip, satu battle lagi gue ngintip si Arum 11. Udah gue bilang kok kalah gue potong kuku, gue push up lah kok kalah lah. Kalau di tier segini mah. Gue push up-nya juga nggak 50 sembarang ya. 10 tangan kanan, 10 tangan kiri, terus gue hajar 32 tangan. Aruna, ciu, orang Jerman. Germany people, cep. It's Libidic, Aruluna. Your true form. Kaplok. Cep, tolong. Apa itu retal? Tiung, tepok. Gila lu. Kalo retalnya jarang lu. Heran gue sama ini game. Tiu, wih gak ada kena suspension, oke. Tolong Tara, ice, mati. Tara yang mati. Aduh, dikit lagi tuh. Aduh, sayang banget. Aduh, kenapa gak di door ya, mati itu speed attack. Percuma item terbaik gak speed attack. Biar apa? Ouch, ada yang kena suspension. Mati tuh si Yoni. Gila, Colt sih mantep banget ya. Colt dengan item terbaik cuy. Tiu, tepok. Ya, dia juga gak mau kalah. Tara gua. Pior, apa? Langsung mati, baru aku. Abis ini si Blon nge-skill, si Pan. Oh, untung belum mati. Kan si Blon. Udah gue duga. Dus! Gak guna. Nice speed attack. Slot. Tiu. Tepok. Aduh, kritikal lagi. Gak mati-mati si Taranya. Speed. Aduh, mati kot gue kayaknya. Des, cep. Belum mati. Bodoh, Tara gue berhasil dibunuh. Tiung, tepok. Ya, mati itu Tara. Kritikal semua nih kayaknya. Cep. Mati kan. Sempat kritikal satu lah, gila. Hampir ya gak mati itu. Game tercinta. Tolong dong, kot, tolong skill tuh. Tolong, kot, please. Kot, ini boleh lah. Tolong kot. Ya, nice. Mati tuh panus. Ciu, ada Isabel Evelyn. Cium. Kan udah gue duga. Item terbaik plus Isabel Evelyn. Dia ada Geridus Mike tuh. Tapi percuma. Ini gak sengit. Tapi Aruna gue rasa boleh body check juga nih ID-nya. Ini udah habis, udah 5 kali battle. Menang semua kan? Aduh, udah gue duga. Arum 11 dulu lah. Ini sengit ya tadi. Merah semua juga, gila. Wow, aduh ini ngaco, tapi gak apa-apa. Skill cooldown, block. Waduh, ini mayang loh ID. Udah gue duga nih. Item terbaik. Harganya berapa ya? 1 2 3 4 5 yang plus 9 gak dihitung. 6 7. Waduh, 7. Dia punya 7 item terbaik. 7 dikali 700.000. Berarti berapa tuh ya? Oh, 4.900.000 harga ID-nya.
Nice, very nice. Terus abis itu, satu lagi siapa ya? Haruluna nicknya. Coba gue cek. Langsung keluar ya kampret. Haruluna. Haruluna. From Jerman. Nah, kan benar ini. Haru hitam-hitam coba kita. Ya. Ini nih. Aduh, sayang sih. Ini niat sih, buatnya sih. Lihat punya item terbaik juga dia. Bodoh. Ini niat buat ini pasti jago sih. Kenapa? Berarti sekarang apa gue apa master makin susah ya? Kok item udah kayak gini gak bisa ke master gitu? Heran gue sih. Apa kayaknya gak dipush sama dia sih? Sama yang tadi gue bilang siapa tuh nickname-nya gue lupa lagi. Asgardo 3. Aduh gak tau lah pokoknya nicknya tadi lah. Tadi juga bisa nge-push ke master harusnya sih. Yakin gue itu lumayan bagus ID-nya loh. Niat juga buatnya kelihatan ya. Ini lihat, 14 wajar ya. Pakai item terbaik di 7X Sabi 7 Sabi SKI si manusia naga. ID itemnya nih. Naga. Semuanya naga. Jadi yaudah next, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga kalian cepat-cepat bisa membuild item terbaik di 7X. Walau jujur aja, ujung-ujungnya di hoki-hokian juga karena ini game terbaik, teradil, tersegalanya. Aku siap rela memberikan nyawaku untuk 7X. Peace.